Dalam arti umum, rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Rumah bisa menjadi tempat tinggal manusia maupun hewan, tetapi istilah untuk tempat tinggal yang khusus bagi hewan adalah sangkar, sarang, atau kandang. Unit sosial yang mendiami sebuah rumah disebut rumah tangga. Meskipun demikian, rumah tangga juga dapat merujuk pada kelompok sosial lainnya, seperti teman berbagi kamar atau indekos, yang individu-individu di dalamnya tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Sebuah rumah dapat disertai dengan bangunan luar, seperti garasi untuk menempatkan kendaraan atau gudang untuk menyimpan perkakas dan peralatan. Ada berbagai jenis rumah di dunia ini, mulai dari pondok yang sederhana hingga struktur kompleks yang dibuat dari kayu, batu bata, beton, atau bahan lainnya. Yang dilengkapi dengan pipa air, listrik, serta sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara. Orang-orang biasanya membangun rumah dari bahan-bahan yang tersedia dan seringkali tradisi atau budaya memengaruhi bahan bangunan yang digunakan. Lantai rumah biasanya berupa tanah, ubin, babut, keramik, dak beton atau bahan lainnya. Sesuai dengan kebutuhan zaman dan perubahan dari waktu ke waktu, ada beberapa macam atap rumah, salah satunya dak beton. Saat ini, dak beton merupakan salah satu jenis atap yang populer dan banyak diminati dan juga menghemat tata ruang. Selain karena tampilannya yang sederhana tetapi menawan, beton sendiri dikenal sebagai salah satu material dengan ketahanan yang baik. Oleh sebab itu tak mengherankan kalau banyak orang mengaplikasikan atap dak beton untuk hunian mereka. Namun, di balik tampilannya yang menarik dan daya tahannya yang baik, atap dak beton juga memiliki sejumlah kekurangan. Salah satunya rentan bocor atau retak, tingkat kelembabannya sangat tinggi, mudah terserang lumut. Namun jangan khawatir, di sini kita punya solusi untuk mengatasi dak bocor atau retak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel Mandiri Plafon. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi pengalaman tentang cara mengatasi dak bocor, yang seringkali membuat frustasi dalam memperbaiki walaupun berkali-kali. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini, juga tombol notifikasinya, agar berlangganan video-video terbaik dari kami secara gratis. Video tentang tutorial info seputar dunia properti, pertukangan sipil, kayu, plafon, plafon gipsum, plafon PVC, dan tutorial yang menarik lainnya. Oke, pada kesempatan kali kami memakai produk Sikatop 107 CID. Sikatop 107 CID adalah dua komponen polimer mortar sebagai bahan pelapis kedap air, anti bocor atau juga waterproofing, dengan bahan dasar semen resin yang telah dimodifikasi. Digunakan sebagai pelapis kedap air anti bocor, untuk internal dan eksternal, menutupi keretakan beton, mortar, bata, dan baja. Untuk ruang bawah tanah, basement, balkon dan teras, kolam renang, jembatan, bangunan dalam air, tangki air, atap dak, dinding penahan tanah, terowongan. Petunjuk pemakaiannya pun sangat praktis apabila pada beton, mortar, dan bata. Permukaan harus rata, bersih, bebas dari debu atau kotoran, basahi permukaan dengan air sampai lembab. Cara membersihkan permukaan dengan amplas permukaan kemudian dilap dengan kain basah agar debu semua terangkat. Tuangkan komponen A cairan pada wadah pencampur dan tambahkan seluruh komponen B powder, tepung, aduk hingga rata, kemudian campurkan lagi komponen A yang tersisa, sisakan 10% cairan komponen A untuk antisipasi di belakangan campuran merata.
dianjurkan untuk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah, waktu pengadukan 23 menit. Aplikasikan dengan trowel, Raskam. Aplikasi dengan kuas. Untuk permukaan vertikal, gunakan kuas berbulu sintetis. Untuk permukaan horizontal, gunakan alat sorong karet atau sapu sikat yang dapat ditekan. Aplikasi dengan trowel, Raskam. Untuk lapisan pertama gunakan trowel bergerigi ukuran 3 mm, untuk lapisan kedua gunakan trowel datar normal. Waktu antara lapisan pertama dan kedua antara 26 jam, maksimal 48 jam. Untuk finishing gunakan karet spon pada saat lapisan kedua mulai menggeras. Demikian tutorial dari kami channel Mandiri Plafon, yaitu cara mengatasi dak bocor atau retak, semoga bermanfaat. Dari kami channel Mandiri Plafon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.